Tito. 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 Nah kan. Wish. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melatih burung hantu tutul alba. Nah, sebelumnya ini burung hantu tutul alba saya usianya ini memasuki branser akhir ya guys. Sebentar lagi bulu kapasnya akan hilang. Nah, langsung saja sebelum kalian melatihnya, yang perlu kalian perhatikan yaitu pastikan burung hantu Anda saat ini sedang dalam posisi lapar guys ya. Nah, biar nanti cepat responnya. Nah, yang kedua, siapkan pakan guys. Bisa pakai apa, daging emprit, burung puyuh maupun mencit atau tikus. Nah, kalau saya menggunakan daging puyuh ini guys, daging puyuh ini sudah saya basahi guys ya. Saya menggunakan ini daging puyuh yang sudah saya basahi ya. Jangan lupa dibasahi guys agar agar si burung hantunya lebih mudah dalam menelannya nanti. Oke, langsung saja kita mulai ya guys. Tito. Nah. Kalau lapar dia langsung respon cepat guys. Ya. Tapi jika posisi kenyang kalian akan kesulitan. Lagi kita pindah tempat. Biarkan dia di situ. Kita kasih makan lagi guys dengan jarak yang agak lebih jauh sedikit. Tidak. Nah. Masih mau guys. Lakukan cara seperti ini ya guys. Yang penting itu yang pertama dia harus paham keadaan lapar guys ya, agar mau respon guys saat dipanggil. Dan jangan lupa bonding dia atau kasih nama. Lagi kita pindah tempat. Tito. 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 Tetap respon dia guys. Lagi guys kita pindah tempat. Ini ada agak jauh lagi ya guys. Tito. 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 Nah, sabar guys sampai dia menghampiri. Nah, good job. Nah, kita coba yang jauh lagi. Caranya sangat jauh ke sini guys. Tito. 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 Sabar guys, apakah dia mau? Tito. Tito. Santai dulu. Tito. Nah, pasti dia akan datang guys. Tito. Tito. Wih, yang kena tangan saya guys. Good job. Nah guys, yang perlu kalian ketahui ya, usahakan melatih burung hantu ini pada waktu seperti ini ya guys, sore hari ya, menjelang maghrib seperti ini. Karena di sini burung hantu mulai aktif ya guys. Nah, baik, mungkin ini saja yang dapat saya bagikan kepada kalian. Semoga bermanfaat ya guys. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nokturnal.